Halo kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube TH0708, channel yang berisi konten tutorial, vlog edukasi, dan juga hiburan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial dua cara untuk mendapatkan saldo Google Play secara gratis. Lumayan ya, buat top up game ataupun untuk membeli item-item aplikasi melalui Google Play Store ini secara gratis tentunya. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, dan juga share video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, kawan-kawan semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi dua cara untuk mendapatkan saldo Google Play secara gratis ya. Oke, langsung saja. Cara yang pertama yaitu dengan cara bergabung dengan program Google Play Point. Oke, untuk cara bergabungnya di sini kita klik saja foto profil Google Play Store kita. Kemudian nanti kalau belum bergabung dengan Google Play, nanti di sini akan ada bergabung ya. Ada menu Play Point seperti ini. Kalian tinggal klik saja, dan jika belum bergabung silahkan tinggal klik saja gabung. Untuk bergabungnya itu gratis ya. Nah, kalau kita sudah bergabung di Google Play Point ini, maka setiap kita melakukan top up game ataupun melakukan pembelian item-item aplikasi melalui Google Play Store, kita akan mendapatkan poin seperti ini ya. Dan juga di sini ada bonus poin gratis setiap minggunya. Jadi setiap 7 hari sekali kita klik yang menu keuntungan ini ya. Nah, di sini kita bisa klaim setiap minggunya. Oke, jadi itu gratis dan kita kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kita mendapatkan poin di atas 100 poin, di sini kita klik yang menu tukarkan ini. Kalau kita punya 100 koin, kita bisa menukarkannya dengan saldo Google Play sebesar Rp1.500, 200 koin 3.000, dan di sini saya ada 456 poin. Jadi saya bisa menukarkan dengan saldo Google Play sebesar Rp6.000, lumayan ya. Oke, untuk cara menukarkannya di sini kita klik menu tukar dan silakan pilih ataupun tukarkan dengan saldo Google Play sesuai poin yang kita miliki. Oke, di sini saya akan tukar dulu yang 200. Kita klik gunakan poin. Oke, dan di sini kita masukkan sandi Google kita. Kemudian kita klik verifikasi. Oke, poinnya sudah berkurang menjadi 200 dan bisa saya tukar lagi dengan saldo Google Play Rp3.000. Jadi totalnya saya mendapatkan Rp7.500 ya. Nah, itu cara pertama yaitu dengan cara bergabung dengan Google Play Point Indonesia. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara kita download sebuah aplikasi dari Google Play Store. Di sini kita cari saja Google Survei Berhadiah. Nah, ini dia aplikasinya ya. Silahkan langsung saja download nanti di Google Play Store setelah menonton video ini, ataupun kalian bisa langsung download lewat link yang sudah saya sediakan di kolom komentar yang paling atas ya. Oke, kalau sudah di-download langsung saja kita buka, dan jangan lupa kita masuk ke akun Google kita ya, akun Google yang sesuai dengan Google Play Store. Nah, di sini kita akan mengerjakan survei. Setiap survei kita dibayar Rp1.500, lumayan ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya punya tugas untuk menjawab surveinya. Kita klik saja jawab survei. Untuk tampilan dari aplikasi ini simple banget ya. Nah, ini tentang surveinya ya. Survei ini akan menanyakan minat atau demografi Anda, dan datanya mungkin digunakan untuk menyempurnakan produk Google. Nah, jawaban survei ini akan digunakan untuk meningkatkan produk Google. Kita klik OK, mengerti. Kemudian kita jawab pertanyaan yang tersedia di sini. Cuman 3 pertanyaan ya, kita akan mendapatkan saldo Google Play Rp1.500. Oke, di sini pertanyaannya, manakah dari olahraga berikut yang Anda tonton? Oke, di sini ada bisbol, bola basket, silahkan pilih saja dengan sejujur-jujurnya ya.
Oke, di sini saya akan coba jawab bola basket. Kemudian kita klik berikutnya. Seberapa sering Anda menonton bola basket di TV? Berapa kali sebulan? Saya jawab. Oke, kita klik berikutnya dan ini jawaban pertanyaan yang terakhir. Seberapa sering Anda menonton langsung bola basket? Kurang dari satu kali per tahun. Saya jawab yang nomor satu aja. Kita klik selesai. Nah, saya mendapatkan Rp1.500. Kita klik tutup. Dan di sini kita bisa melihat saldo Google Play yang sudah kita dapatkan ya, dari Google Play Point dan juga dari aplikasi Google Survei Berhadiah. Nah, untuk mendapatkan survei di sini, kita jangan lupa untuk selalu mengupdate aplikasi Google Survei Berhadiahnya, dan juga jangan lupa untuk selalu membagikan aplikasi ini ke teman-teman kita, bisa melalui WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.